Perayaan ulang tahun Syifa Mutiara Sabri, putri sulung Haldi Sabri, berlangsung dalam suasana sederhana namun penuh kehangatan. Hari itu suasana di rumah keluarga mereka begitu hangat, dihiasi balon yang menghiasi ruang tamu. Haldi Sabri, sang ayah yang setia mendampingi putri tercintanya, tak kuasa menahan haru. Terlihat matanya berkaca-kaca ketika menyaksikan Syifa yang kini beranjak remaja. Rasanya seperti baru kemarin dia masih kecil, main di pangkuan. Sekarang Syifa sudah tumbuh menjadi gadis remaja yang mandiri. Saya gak menyangka waktu berlalu begitu cepat, sambil menyeka sudut matanya. Sang ayah ini terlihat sangat bahagia dan juga terharu, terutama ketika Syifa meniup lilin dan memotong kue ulang tahunnya dan memeluk erat Haldi. Di hari yang penuh kebahagiaan ini, kehadiran Iris Bella, ibu sambung Syifa, menambah kehangatan suasana. Meski baru seminggu menikah dengan Haldi, Iris telah menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya kepada Syifa dan Hasya, putri bungsu Haldi. Iris Bella turut menyampaikan doa tulis untuk Syifa yang telah menginjak usia remaja. Aku doakan yang terbaik untuk Syifa. Semoga selalu bahagia, sehat, dan terus menjadi kebanggaan untuk semua yang sayang padanya. Sambil tersenyum hangat lalu memeluk Syifa dengan penuh kasih sayang. Momen spesial ini membawa nuansa baru bagi keluarga Haldi. Dengan dua anak dari pernikahan sebelumnya, Iris perlahan membangun hubungan yang hangat dengan Syifa dan Hasya. Begitu juga Haldi yang terlihat berusaha sekuat mungkin untuk mendekatkan dirinya pada anak-anak Iris. Meski baru sepekan membangun rumah tangga, keduanya berkomitmen untuk menjadikan keluarga ini sebagai satu kesatuan yang saling mendukung dan menguatkan. Setiap tawa, pelukan, dan canda di hari itu tampak seperti tanda harapan yang baik bagi kehidupan mereka ke depan. Syifa yang terlihat sangat bahagia juga tidak lupa memberikan ucapan terima kasih kepada orang tuanya. Aku gak nyangka papa sudah menyiapkan semua ini buat aku. Terima kasih banyak. Aku sayang kalian, ucap Syifa sambil tersenyum malu-malu. Malam itu perayaan sederhana ulang tahun Syifa berubah menjadi momen tak terlupakan. Bukan hanya bagi Syifa, tetapi juga bagi keluarga mereka. Haldi pun berharap ini adalah awal dari banyak momen bahagia lainnya yang akan mereka lalui bersama.